Halo gengs, ketemu lagi. Jadi geng, kali ini itu aku benar-benar harus melupakan dia ya. Dalam istilah kenangan aku, rasa kangen aku, semuanya itu harus benar-benar aku buang. Ya, cinta itu memang terpatri di hati aku ya geng. Yang aku itu belum bisa untuk move on, aku belum bisa untuk menghilangkan dia. Dan semakin lama aku pikirkan, aku ikutin alurnya. Biasanya tuh kan geng, aku tuh 2 bulan aku udah selesai. Selesai, bebas, dan bisa move on. Tapi sekarang beda ya, karena kita benar-benar di tingkat serius ya geng. Jadi sekarang ini adalah waktu ke-8 bulan aku berpikir banget, ingat banget kenangan-kenangan dia dengan aku, benar-benar menggelora di pikiran hati aku, mata aku. Dan semuanya benar-benar bukan sesuatu yang simpel banget ya, sesuatu yang benar-benar harus aku pelajari, aku pikirkan kembali. Dan kadang-kadang aku jatuh bangun juga sih, sampai nangis gitu. Nangisnya tuh ya bukan di tengah-tengah orang banyak ya. Aku tuh nangis paling ya di tempat kesepian. Aku memohon kepada Tuhan gitu. Kok kenapa dia tuh benar-benar bersarang di hati aku loh geng. Jadi aku benar-benar harus membuang kenangan itu. Dan rasa kangen itu di hati aku ini benar-benar harus aku buang bagaimanapun caranya. Dengan mengikuti alurnya selama 8 bulan ini loh geng. Dari awal aku benar-benar kangen banget. Aku pengen ketemu terus, aku chat dia terus. Dan aku bla 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 gitu. Sampai akhirnya aku diam. Aku ingat dia lagi. Dan aku kirim DM dia lagi gitu di sosmed. Bla 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 bla. Ternyata tetap tidak dihiraukan. Dan akhirnya geng, seiring waktu berjalan, setelah 8 bulan aku kehilangan dia. Mungkin dia tuh sudah bahagia kali ya dengan siapa, aku gak tahu. Dan seandainya pun nanti-nanti geng, dia mau balikin dengan aku, it's okay, aku terima gitu. Meskipun aku pernah terluka dengan dia ya. Jadi di sini tuh geng, aku pikirkan lagi. Yang semualanya itu aku benar-benar rindu, 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 rindu banget loh. Setiap aku punya aktivitas, is okay, aku tidak pernah menjadi rindu dengan dia. Tapi di saat aktivitas itu selesai, aku tiba-tiba rindu dengan kenangan yang benar-benar menggelora di mata hati pikiran aku. Dan aku benar-benar harus membuang jauh. Dalam istilah ini loh geng, ini adalah di dalam fase tahap keikhlasannya. Kemarin-kemarin itu aku memang sudah bilang aku ikhlas gitu. Dia udah menjadi orang lain, aku ikhlas dia sudah ke lain. Aku ikhlas dia sudah meninggalkan aku. Tapi di dalam hati aku, geng, aku belum menjadi ikhlas banget. Jadi di sini, geng, setelah aku mission terakhir aku pengen melupakan dia. Itu juga punya kendala banget loh. Nanti aku benar-benar ingat, kacau loh geng. Sampai aku itu teriak sendiri loh. Apa-apa aku teriak. Wah, teriak itu karena ini loh geng. Karena aku itu semakin benar-benar merindukan dia ya. Jadi di sini tuh ya apa boleh buat ya. Apa boleh buat. Dan tahap-tahapnya ini geng, di sini aku benar-benar sudah mulai masuk ke dalam pikiran aku, udah mulai masuk di dalam hati aku bahwa aku benar-benar harus mengikhlaskan dia. Sampai aku benar-benar bisa untuk tersenyum saat aku ingat dia, dan aku tidak ada lagi goncangan jiwa aku, batin aku yang benar-benar pengen merindukan dia. Di situ aku mungkin aku bisa lepas. Jadi di sini tuh geng, aku setiap malam aku itu kadang memikirkan, kok dia ada terus ya? Di mata hati pikiran aku dia ada terus geng. Dan sekarang itu melewati alurnya setelah 8 bulan, aku benar-benar pengen lepas. Jangan sampai 1 tahun aku mengingat dia.
Dan jangan sampai satu tahun aku benar-benar merindukan dia dengan orang yang sama. Benar-benar, ya inilah hidup loh, geng. Aromanya hidup emang kayak gitu kan, perjalanan hidup emang kayak gitu kan, apalagi di wilayah percintaan, di mana semua orang akan merasakan bahagia, di mana semua orang akan merasakan ketidakbahagiaan, di mana semua orang akan merasakan sakit hati. Itulah dia. Jadi di sini tuh, geng, kalau dibilang sakit hati, aku nggak sakit hati lagi, aku udah bisa menerima ya. Dan yang paling penting banget ini adalah aku menuju keikhlasan aku loh, geng, untuk benar-benar bisa menghapus dia. Dan sekarang itu aku benar-benar di tujuan akhirnya loh, geng. Di tujuan akhirnya itu jangan lupa kita berdoa dengan Tuhan ya. Makanya itu dulu-dulu kan aku udah pernah bilang. Aku bilang cara-cara melupakan seseorang itu harus begini, begini, begini. Salah satunya itu adalah doa. Kalau nggak bisa lagi. Ya ini adalah fase terakhir aku, geng. Setelah kemarin itu kan di misi terakhir aku, ini adalah fase terakhir aku. Dan aku benar-benar berdoa. Berdoa, 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 dan berdoa banget gitu. Dan aku berharap dia benar-benar mati di dalam hati aku. Di sini, geng. Nah, mungkin juga ya Tuhan itu menitipkan nama dia ke hati aku. Sehingga aku itu benar-benar merindukan dia. Perih merindu. Aduh, perih banget, geng. Nah, sampai aku teriak sendiri, sampai aku pengen nangis, sampai aku jadi kayak orang linglung gitu loh, geng, saat aku naik berkendara gitu. Cuma ingat dia aja loh. Ini kan sesuatu yang gak wajar banget ya. Tapi apa boleh buat ya. Mungkin Tuhan benar-benar menginginkan aku seperti ini agar aku berpikir kali ya. Ya di sini kan ambil hikmahnya gitu, ambil sesuatunya, dan juga untuk menguatkan batin aku juga mungkin ya. Nah, ini adalah yang terbaik sih yang mungkin yang diinginkan oleh Tuhan. Dan siapa tahu setelah kuat mental aku dengan hal kayak gini, lalu aku ditemukan kembali dan aku jatuh cinta lagi dengan dia, dan dia benar-benar jatuh cinta lagi dengan aku, it's okay, aku ulangi. Dan akhirnya jika memang putus lagi, mungkin aku akan menjadi kuat ya. Di sini mungkin ya. Makanya itu, geng, setiap kali aku ingat kenangan bersama dia. Semuanya ya benar-benar luluh lantah aku, geng. Aku benar-benar gak tahan kadang sih. Ya begitulah yang namanya cinta ya. Cinta kadang-kadang bisa bikin kita gila ya, kalau kita tidak hati-hati banget dan kita tidak bisa untuk mengoptimalkan rasa pikiran kita tentang dia. Maka di sini tuh aku sedang menuju keikhlasan, geng. Keikhlasan itu belum aku dapat. Aku memang sudah ikhlas untuk melepas dia. Tapi di saat aku belum bisa tersenyum untuk mengenang kenangan dengan dia, aku belum bisa tertawa gitu. Berarti aku belum bisa untuk lepas. Makanya itu aku benar-benar membuang kenangan semuanya. Aku perhatikan ya, aku buang kenangan aku. Aku ya, bagaimanapun caranya loh, geng. Kenangan aku benar-benar yang ini, oh udah, beginilah, oh udah, beginilah, ya beginilah, beginilah. Tapi ingat ya, geng, yang aku bilang tadi, dalam fase kita untuk melupakan seseorang yang kita cintai itu, yang paling terakhir itu, kalau gak bisa lagi, yaitu doa. Padahal kalau yang aslinya itu kan doa itu adalah yang pertama ya. Tapi terkadang kebanyakan orang gitu, mengambil jalan berdoa dengan Tuhan itu adalah yang terakhir. Kalau aku sih mungkin dari awal ya, aku berdoa sih. Doa-doa awalku itu dengan Tuhan, aku pengennya itu aku dikembalikan gitu. Dia dikembali kepada aku dan dia benar-benar mencintai aku kembali. Setelah 1 bulan, 2 bulan, mungkin tidak cocok. Mungkin itu, ya kalian tahu kan. Tuhan punya sesuatu yang terbaik untuk kita, untuk hambanya. Mungkin Tuhan tidak menginginkan doa aku itu ya. Aku kan kemarin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu aku minta dengan Tuhan agar aku benar-benar dicintai dia kembali, dan dia benar-benar melirik aku kembali, dan dia benar-benar melirik aku kembali, dia benar-benar menginginkan aku kembali, dan dia jatuh cinta lagi dengan aku gitu. Itu harapan aku ya, harapan aku di saat
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan kenangan itu benar-benar membeku di hati aku, udah benar-benar menyebar, mendingin, dan membuat aku benar-benar merontak. Jadi geng di sini, ya gimana lagi ya? Mungkin ya doa yang aku panjatkan itu mungkin kenapa Tuhan tidak mengabulkan dengan cepat. Mungkin di sini ada pembelajaran yang mungkin harus aku jadikan untuk kepribadian aku mungkin ya. Kata Tuhan, kamu mungkin harus begini dulu, atau mungkin dia sedang biarkan dia dengan orang lain dulu, baru dia nanti kembali dengan aku, mungkin kayak gitu ya. Tapi aku gitu aja, ya namanya juga doa ya. Aku selalu berdoa juga sih sama Tuhan. Selain berdoa, aku juga mengharap dengan dia. Makanya aku menghubungi dia gitu. Dan akhirnya di saat bulan keempat, aku tidak pernah lagi untuk menghubungi dia, mencoba. Mencoba untuk tidak terlalu menghubungi dia. Tapi kadang-kadang aku akan menghubungi dia gitu, geng. Tapi tetap tidak pernah untuk direspon. Jadi di sini aku doa lagi dengan Tuhan ya. Jika memang hatinya sudah mati, maka hidupkanlah rasa cintanya kepada aku sebagaimana di hatiku ada cinta untuk dia. Aku selalu memohon kepada Tuhan ya, di bulan keempat, kelima, keenam. It's okay. Selalu begitu. Dan akhirnya malah di sini, geng, semakin aku berdoa pengen dikembalikan, malah aku tidak bisa untuk menghapus kenangan itu. Malah aku tidak bisa untuk mendindingi diriku dengan rasa kangen aku itu dengan dia, loh, geng. Mungkin ya ada apa di sini ya? Mungkin ini adalah doa yang paling tidak cocok juga mungkin untuk aku ya. Jadi ya mungkin ya pikiran aku sih. Tuhan mungkin memberikan sesuatu yang diinginkan. Kamu harus berdoa, cari doa yang tepat untuk kamu. Mungkin begitu kali ya. Dan akhirnya di bulan ke-7, ke-8 ini, geng, aku benar-benar berdoa dengan Tuhan. Aku mohon agar dia benar-benar dihapus dari mata hati pikiran aku. Ya tadi kan, geng, aku meminta dengan Tuhan agar dia dikembalikan sebagaimana hatiku mencintai dia, agar dia mencintai aku juga. Di sini malah aku hatiku menjadi bimbang, hatiku menjadi bla 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 bla. Di sini hatiku menjadi kangennya tambah, ininya tambah gitu. Ya Allah. Dan akhirnya, geng, di mission terakhir aku kemarin, aku mulai untuk berdoa dengan Tuhan agar nama dia benar-benar dihapus. Bagaimanapun dihapus, dicabut gitu. Karena aku kan percaya, kita yang percaya dengan Tuhan loh, kita wajib untuk berdoa. Apalagi ini masalah cinta. Terkadang masalah cinta ini benar-benar bisa membawa kemautan, bisa membawa maut gitu. Iya kan? Akhirnya kita mikirkan cinta terus. Karena kita ditolak, lalu kita gak mau makan, akhirnya kita maut kan, menjemput kita ya toh. Makanya itu aku benar-benar memikirkan kembali sih, aku harus sehat, aku harus hidup. Tapi ya hidup dan mati kan di tangan Tuhan ya. Jadi di sini, geng, aku harus mencoba untuk membuang. Jadi dengan doa tadi, ya itu, geng, dengan doa tadi aku benar-benar membuat diri aku harus lepas, harus benar-benar ikhlas. Pokoknya lepas bebas lah gitu tentang dia ada yang ada di hati aku. Dan makanya aku gencar banget sih berdoa dengan Tuhan untuk dihapus aja dia di hati aku, agar aku tidak pernah ada lagi untuk begini, agar hatiku bisa terbuka ya untuk siapa. Tapi aku gak tahu ya. Dan setiap kali ada kenangan aku dengan dia muncul, geng, aku mulai lagi oh. Dan di saat aku benar-benar berdoa untuk melupakan, di sini di saat kenangan itu muncul, aku harus melupakan. Baik, aku harus cari kegiatan. Baik, meskipun masih ingat ya, membayangi, dan kenangan pun muncul yang membuat aku kangen dengan dia. Aku harus menghapus, hapus. Ya, iya, sesuatu yang, ya gimana ya, geng? Ya namanya juga cinta ya. Cinta memang begitu adanya. Kitanya aja lagi untuk bisa siap atau enggak ya.
kalau kita nggak siap dengan keputusan atau perpisahan sebuah cinta, di sini kadang-kadang kita akan kepikiran terus sehingga menjadi trauma dalam hidup kita, dan akhirnya kita malas makan, malas ini, malas itu, akhirnya penyakit pun timbul ya, dan kematian menjemput. Dan di sini aku sih sempat turun drastis ya kemarin itu berat badan aku gak mau makan juga loh, geng, kemarin itu dari 80 menjadi 68, sempat kurus banget loh kemarin. Dan sekarang aku mulai game lagi ya, aku mulai fitness lagi, dan aku mulai memperbaiki siklus hidup aku, dimana aku memang butuhkan dia untuk mencintai dan dicintai, karena dia ada yang satu, cuma ada dia di hati aku satu. Dan mungkin di bulan-bulan terakhir ini, bulan-bulan ke-8 ini, aku benar-benar harus menghapus dia. Jadi sini loh, geng, fungsinya doa aku kepada Tuhan, mungkin aku pengen dihapus tentang nama dia gitu. Itu mungkin akan menimbulkan sebuah keikhlasan nanti ya, dimana ujungnya aku akan bisa tertawa saat aku ingat dia, kangen dia gitu. Dimana aku tidak pernah lagi untuk terasa terhiris-hiris. Oh, gak lagi kayaknya ya. Semoga ya. Susah ya, geng, punya rambut kayak gini pendek, salah, panjang, pan. Jadi ya, posisinya tuh aku harus benar-benar menjaga kebahagiaan aku ya, membuat aku tetap berdiri dengan bahagia dan bahagianya ya. Apapun itu loh, geng, tentang cinta yang kita diputus dan kita berharap akan kembali dibaikan tapi tidak pernah ada lagi, dan kita tetap memohon, tetap tidak ada respon juga, dan ujung-ujungnya kita benar-benar merindukan dia, kangennya berlebihan. Di sini cara kita harus untuk membuang, mendindingi diri kita, dan agar kita tetap bisa baik-baik saja. Makanya itu aku mulai melakukan segalanya, berdoa yang gencar juga. Ya, keikhlasan adalah ujung dari segala sebuah cerita cinta. Ya toh, ikhlas dan berdoa. Ya, sekarang tuh aku udah mulai ini lagi loh, geng. Udah enak badanku, udah tidak terlalu kepikiran dia banget lagi. Makanya tiap pagi aku tuh mulai happy gitu. Ya, semoga saja aku nanti akan menemukan seseorang yang lebih baik dari dia ya, yang lebih mencintai aku. Dan terima kasih ya buat dia, buat kamu yang pernah mencintai aku selama 7 tahun. Meskipun itu tidak seperti yang aku inginkan selama 7 tahun itu, tapi aku benar-benar bahagia saat bersama kamu. Dan mungkin di sini saatnya aku harus melupakan kamu, karena kamu pun sudah melupakan aku ya. Dan akhir pada cinta, aku harus benar-benar menjadikan diriku ikhlas, menerima semuanya, dan aku tutup dengan doa. Ya udah, geng, ya udah nonton punya aku ya. Thank you, dadah. Thank you.